Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jalan-jalan ke kampung ya, di tanggul dusunnya Jajar, desanya Masih, Salam Wates, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Dongko ya. Nah, dan di belakang saya kelihatan ya, itu Gunung Botak ya, itu yang sangat indah sekali. Dan saksikanlah perjalanan saya. Oke, nah kawan, nih kayak gini nih ya, suasana yang sangat indah sekali. Itu ada gunung yang menjulang tinggi dan sangat indah sekali kawan, luar biasa, amazing ya. Nah, dan kelihatan rumah-rumahnya itu sangat keren jauh-jauh ya, tapi sangat asri sekali ya kawan ya. Nah, ini yang jalan itu yang terus lurus itu jalan ke Bukit Baksinto ya kawan. Dan yang ke kanan ini yang rumah warga, yang ke mana itu namanya, yang ke Gunung Botak ya. Dan kita itu yang ke kanan ini ya, kita yang ke jalur kanan ini, kita melihat-lihat. Pundi Mbah? Ini yang muncul dolan. Monggo Mbah. Nah, kawan, luar biasa jalannya. Jalannya menurun sampai pelupuran, Lur. Ini ekstra hati-hati kalau kita lewat ke sini ya. Tapi pemandangan jangan dilakukan kembali ya. Pemandangan sangat indah sekali, pokoknya jos banget, luar biasa. Super keren. Indah. Kita ekstra hati-hati kalau lewat jalan ke sini, pasti licin. Tapi jalannya kayak gini ya. Itu yang pakai motor itu harus ekstra hati-hati. Nah, di sini ini kawan ya, meskipun tempatnya kayak gini terpencil, tapi suasana sangat indah dan juga subur sekali ya. Dan di sini ini cuman ada sekitaran 5 rumah ya kawan. Nah, dan ini salah satunya kayak gini ya. Dan apa itu namanya, jalan di sini sangat terjal sekali, ekstrim pokoknya ya. Menurun tajam dari kalau dari atas, kalau dari bawah ya menanjak sampai pol-polan ya. Nah, kayak gini. Ini kalau mobil saja tidak bisa masuk kalau musim penghujan kawan ya. Nah, kayak gini nih, di sekitaran jalan itu
kayak gini, hutan ya, tapi terasa nyaman sekali. Mungkin bisa untuk menghilangkan rasa penat kalau di rumah ya, atau terasa jenuh di rumah ya, kita bisa relaksasi di sini nih ya. Kayak gini ya, pemandangan pokoknya jos banget. Dan itu juga ada rumah lagi. Kalau jam-jam segini ini para warganya di sini beraktivitas kawan. Jadi tidak ada di rumah. Warganya itu berkebun, juga ada yang merantau. Itu bapak-bapak yang lagi mencari pakan ternak ya. Ini pas musim panen. Jadi untuk pakan ternak itu sangat mudah sekali didapat, soalnya belum ditanamin padinya ya kawan. Nah, meskipun jalannya kayak gini, tapi view-nya jangan diragukan lagi ya, sangat keren sekali kawan. Di sekelilingnya sawah-sawah juga ada gunung-gunung, dan terdapat hijau yang sangat bagus sekali, penghijauan lah kawan ya, pokoknya hijau royo-royo meningkat pol-polannya, wah luar biasa lor, subur kayak gini lor, wah jan wes luar biasa, jos banget ya jan, pokoknya anu lor, apa jenenge sawah ini ombo banget, pokoknya hektaran ya, dari sepanjang mata kita sampai kejauhan itu adanya cuman persawahan dan pegunungan ya. Dan untuk jalan yang saya tuju ini tidak tembus kawan ya. Ini mentok rumah warga yang di bawah itu dekat sungai ya. Sungai. Nah, kayak gini. Syukur banget. Pokoknya luar biasa. Dan maafkan ya, hari ini saya tidak enak badan, soalnya ya lagi kena kehujanan, kepanasan kayak gitu. Jadi saya ya agak kesen. Terus saya bicara itu agak belepotan ya. Ya yes, segini gilir. Pokoknya semang jauh ke angel. Karena ngomong Indonesia angel ya segini ya. Pemandangan dari api mendor, sekaya ini Jawa Barat lah, sekaya ini luar biasa. Terus cengkaya sih super makmur, cengkaya sih ledung-ledung lah jinawi, wah dan luar biasa. Dan kita sambil berbicara kayak gini, sambil kita berjalan-jalan menuju ke bawah atau ke rumah warga ya kawan. Nah, kita menikmati suasana yang sangat indah sekali kayak gini, menghilangkan rasa stres kita, terutama kalau kita bekerja di rumah jenuh, kita bisa berjalan-jalan ke desa-desa atau kampung-kampung kayak gini ya, untuk menghilangkan rasa stres kita, rasa jenuh kita. Soalnya kalau di kampung-kampung itu kita bisa melihat-lihat suasana yang indah, tanaman yang hijau, subur, dan juga ada jawabnya ya. Kadang-kadang ki andlor apa jenenge? Lah yang jalan-jalan yang di desa ini ki kadang-kadang ki roh cewek, kemudian bisa kena tiga cuci mata. Jadi kita itu tidak apa ya namanya, serasa stres loh di rumah. Garapan numpuk-numpuk, kadang-kadang loh ya. Garapan numpuk-numpuk, garap-garap ki wis kewesel, jenuh, maleh ngono ya. Pak dhewe iki ya arang-arang istirahat, tapi istirahatnya karo ngelongkarne pikir jalan-jalan ke kampung. Sini gitu ya. Oh, luar biasa indah sekali kawan, bukan main. Pokoknya hidup di desa kayak gini ini
sangatlah apa ya, sangatlah menyenangkan ya. Dan untuk para kawan-kawan yang lagi merantau, semoga saja melihat video kami ini bisa mengobati rasa rindunya yang berada di perantauan khususnya ya. Sapa ngerti kok kanca-kanca. Kayak ketepaan daerahku kan ya, nek kangen. Pasti kayak penghibur, pelipur lara ya. Dan di kampung sini ini banyak yang merantau ke Kalimantan khususnya ya. Kalimantan karo yang Sumatera mungkin jarang-jarang, yang banyak pasti di Kalimantanan ya. Warga sini ini yang banyak ke Kalimantan, jadi warganya para perantau semuanya ya desa sini. Makanya kalau apa ya, tanaman subur-subur itu untuk pembelian rapuk itu sangat los-losan. Luar biasa. Kita kembali lagi lor menuju kats lagi, soalnya ini sudah buntu ya, sudah yang terakhir. Dan saya ucapkan untuk semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya, sudah menyimak video-video saya, dan terima kasih banyak sudah mendukung channel kami ya. Dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata, tutur kata yang tidak menyenangkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera bersama Edi Vlog.